wa aqimus shalah, yang penting menegakkan. Rabbi ij'alni muqimash shalah. Kata doa si mama ke masjid we gawe teh. Nya resikona melak pare mah jadi jukut. Melak hade mah sok timbul butut, pertama paham ayat itu ke masjid disebut jamaah tabligh lah. Disebut edan anjing anu mah ke masjid wae. Nu ke masjid wae teh anjing berarti. Edan, adan, nontak sanyen, quotes ringan, dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku di atas sajadah, stay on the track. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Dulu sebelum syariat masih konvensional, lihat akhwat rasanya tak kuat, syahwat meningkat. Lalu aku beli coklat untuk itu akhwat, biar dia tahu aku punya niat dan tekad. Sekarang semenjak sholat, aku jadi syariat. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih dari 4, kuberi dia seperangkat alat sholat. Karena nun mati ketemu banon. Ikhlas, masa aku ketemu kamu gak ijab? Nikahi aku atau tinggalkan? Kan hidup pilihan. Tak cik si mama teh. Baca Quran, sholat, hiji deui pi, tapi yang benghar, tong riwe, sedekah, wa angfiku mimma razaqnahum syirra wa ananiyah, sama dengannya adalah tijaratan lan tabur. Dakwah itu bukan hanya cerita, charity, lain cari uhti-uhti, kadinya wae, charity, cari uhti-uhti, lain peduli, empati, budak pang jung berung, ngelem aibon. Bari kieu beler tong dituduh kriminal mutlak. Tabayun atuh mang kunaon ngelem wae. Lapar bos. Teka beli Oke Jelly Drink. Oh, berarti kudu ka Oke Jelly Drink. Tong Oke Jelly Drink sangu Padang mang wani. Wani di bere sangu Padang mah aslina kalengna dialumkeun da mah mungkin di jendeungeuna. Da kalengnya boga keluarga nya. Hiji teas nya. Dua boga keluarga bising jadi kaleng yatim di dahar mah. Karena indung nanuna hongguan. Lancek nanuna nisin. Salakina kaleng monde. Nya. Bibi-bibina susu capnona. Kita keluarga THR KB. Nya. Dibere nasi Padang mah. Nuhun bos. Pokoknya mah di jembrung anak-anaknya. Bos, kenging abi amang ka bumi bos, ulin. Mobil ngaliwat megah, bos amang gak ka bumi. Apa imah urang di mana? Bae dibawa ka mana? Ah, Robin mah kumaha Batman we. Bawa ka imah, bae teu syukur apa tilu lantai lain beungharna gawir. Parkir pas hareupeun masjid, reueut. Anjing masjid teh. Heh, cek ente lain masjid al anjing. Itu syukur, anak-anak di bawah masjid ah. Kalau dihandap imah orang mah ngaliwat, siuna kan akhirnya bere baju bere dahar mah tadi ajak sholat tilu hari al-haya rasa erana muncul aisin tina dahar dibere baju diganti, rokok dibere gigitaran bebas, tapi abis teh isin tina mun kikituan tarangiluan sholat maksudnya mah kikituan aisian cente. Hayang cenah ieu iya teh naon takbir eta nu nonggeng ruku nunjuk suruk sujud eta cenah rek salat nyarese banget wudu rek ngiringan tapi mau akang grup cenah rek sorok karir sok yasir wala tu asir basir wala tu napir antep ningali nu tadi salat subuh na genep rokaat karena sorok karir. Kan disebut sesat, nyeri hati teman, ang jajing. Ayo nges bisa adan atuh. Adan terbiasa make tihang mic-nya. Ayo urut pemain band mah kan kaluman, stag gitu mah dicabut, cedak anjing. Eta mah masjid nu teu makmur jadi makmur ku anjing nu eta. Makmur ku nu ngontrong. Aya naon deui atuh cenah lah. Nu kieu dibawaan ka masjid sombong kan. Naon atuh pariwe. Ustaz naon teu biaya suara naon? Naon sih teh dorong mun dihandap teh kadenge mik mah kaluar. Anu nyebut anjing di masjid. Astong ribut itu jelemana di kaluar mah ka tato pucet atuh. Carekan sok wanita. Naon, Pak? Naon asa riweuh? Saya bieu nyebut anjing.
Dan anjing-anjing aing jeding dah. Bapak mah anehnya, ku adan mah teu datang, ku anjing mah datang. Dasar pi anjingeun lumpatan. Nya, pesannya apa? Wa kafa billahi hakim. Mereka lebih tulus. Ngimaman ge tulus. Nya ge tajwidna gagegong. Tulusna naon? Ngilangin sholatnya. Al-Fatihah, amin. Kulhuwalo, amin. Rokaat kedua, bismillah, amin. Rokaat kedua gak ulang. Tulus, terdendaman. Makmum teh, subhanallah, subhanallah. Tete ngambak, malika tukang, baik kulhudai. Ya, life by process. Maka tawassau bis sabr, tawassau bil hikmah, tawassau bil marhamah. Nabi itu tidak pendendam, Nabi itu tidak jengkalan, ya. Subhanallah. Jadi ini ya surat Fatir 35 bekalan kalau hidup tidak mau merugi, always every time every day, anywhere anytime any place, qiraah, tilawah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Terus ulah pedit. Saya stres duit loba apa enggak butuh eueuh. Karena ngurut kumis mah kadon beak silet lain beak kumis. Duit di piceunan datang deui nu anyar, datang deui nu anyar, maka donor darah, sirkulasi darah, kencing, sirkulasi air kencing, harta juga anfik unfik alaik. Jaminannya tijarotan lan tabur. Di ayat 30-nya itulah kesempurnaan cinta Allah. Cek demian sempurna. Tak terasa 1 jam sudah kaseke panjang, kaseke pondok, Pak Amprok di Cisitu panjang pondok amplop nama ngan sakitu. Kaci situ meuli kopeah sakitu weah. Eh tomat eh peuteuy tamat euy. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang sengaja ceramahnya enggak dipanjang-panjang, biar saya diundang lagi ya. Kaci situ jalan kapacet sakitu sieun keburu macet ya. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Tapi itu benar ayat itu ajaib. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum tijaratan lan tabur. Saya bangun itu 3 tahun, alhamdulillah ada keajaiban. Semoga bisa diamalkan. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.